Assalamualaikum kak Kalau. Apa kabar budak lorong? Aman? Lapang eh? Ketemu lagi kita di channel Palpres Official. Semoga channel ini memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, gak usah nunggu lama. Simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Beberapa hari kemarin terjadi kecelakaan tunggal yang cukup tragis. Kendaraan roda 4 terjun bebas ke Sungai Tenggonang. Akibatnya 4 dari 5 penumpang meninggal dunia. Cuma Ciko yang bisa selamat. Nyupir kendaraan saat kondisi ngantuk sangat bahaya. Jauh lebih bahaya daripada mabuk. Kemampuan konsentrasi, waspadaan, respon, refleks sama sekali tidak ada. Sedangkan kalau kita nyetir, itu butuh fokus tingkat tinggi. Diduga penyebab kecelakaan ini diakibatkan kelalaian sopir yang ngantuk. Setiap tahun, penyebab utama kecelakaan saat melakukan perjalanan jauh atau mudik adalah ngantuk. Ini namanya kelalaian manusia. Kecelakaan yang lalai akibat ngantuk. Kemampuan kita hilang. Tidak ada sama sekali kalau kondisi ngantuk. Jangan maksa. Sedikit baik mata terpejam, entah itu sedetik atau 3 detik, fatal akibatnya. Nombor ngerugi ke orang banyak. Jadi seselan kita. Tidak ada satupun zat yang bisa ganti ke efek akibat ngantuk kecuali tidur. Makanya tidur satu-satunya yang harus kita jago dan lakukan saat bencana kita nak mudik dan nyetir kendaraan dewek. Vitamin, minuman energi, kafein itu tidak ada guna. Tidak bakal mempan. Tidur itu prioritas utama, satu-satunya yang bisa balik ke tenaga. Dia itu 5 penumpang? Iya. 4 Diko yang meninggal? Lah, Pak. Diko selamat. Aku nak mudik, seruak. Ya kaget, mudik. Padahal kau ngantuk nyawa, lemak kaget dulu, tidur dulu. Tidur apa dulu ya? Iya, tidur itu ngumpul ke nyawa. Nah, kau pergi. Nah, nyawa kita balik. Aman, nak pergi tidur. Kondisi ngantuk, buang nyawa. Bener juga. Apalagi semalam aku dah tidur. Iya. Tiduklah dulu. Sudah, aku nak tidur. Tidur sini dulu, Pak. Gak usah, aku mau ya menanti tidur. Ada sini, ada AC? Ada, AC. Rancang ada, kasur ada. Kubusi ke gak lo? Kubusi ke ya? Kamar mandi di dalam. Oh, iya ya, dari luar ya? Sehari 200. Aji, wow, itu namanya. Mama itu kakak mana, kok mobil aku? Aku ngawak ya? Iya. Tas nak di aku pulau? Ada salah tas ini. Rewangi aku, Pak. Rewangi kau? Iya. Mudik? Iya. Ya cuma ada, caro. Apa? Aku nak akan, nak minum, nak berjajan. Kecil lah. Ya? Ayo. Ayo.